Shalom Jemaat Tuhan, bagaimana kabar Anda di sepanjang minggu ini? Dan dengan sukacita kami menyambut kehadiran Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Anda yang baru pertama kali hadir bersama kami di dalam ibadah ini. Dan kami mengucapkan Welcome to Kingdom of God. Pada hari ini, Minggu 26 Februari 2017, bersama dengan saya Sujono, berikut kami akan menyampaikan seputar kegiatan gereja di dalam Psalm 21 News. Di informasi yang pertama, spesial Seminar Pranika Perspektif Alkitab kembali akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 4 Maret 2017 pada pukul 19 atau jam 7 malam, bertempat di Graha Masbro 1 Jalan Budi Karya, Pontianak. Hal ini merupakan salah satu persyaratan pemberkatan pernikahan. Oleh sebab itu, bagi Anda yang berencana akan menikah sampai dengan pertengahan tahun ini, dapat segera mendaftarkan diri Anda di konter administrasi setelah ibadah ini atau langsung ke sekretariat gereja setiap jam kerja. Saya itu mau mengenal diri saya ini dengan gambaran Tuhan itu seperti apa. Setelah saya mengikuti KG ini, saya itu seperti merasakan hadirat Tuhan itu lebih dekat kepada saya. Tuhan boleh ubahkan hidup saya menjadi lebih baik lagi, dan saya boleh dibaptis Roh Kudus. Saya bisa berbahasa roh dan saya menjadi hidup yang lebih baik lagi. Oleh karena itu, alamilah kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kuasa dan kelimpahan oleh Roh Kudus melalui acara Kingdom Gathering ini. Dan acara Kingdom Gathering ini atau yang disebut dengan KG, kembali akan diadakan mulai besok, yaitu hari Senin sampai dengan Rabu, tanggal 27 Februari sampai dengan tanggal 1 Maret 2017. Pada pukul 18 atau jam 6 sore, bertempat di Graha Masbro 1, Jalan Budi Karya, Pontianak. Oleh sebab itu, segera daftarkan diri Anda di konter administrasi setelah ibadah ini. Seperti yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi, siapa yang di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Baptisan selam kembali akan diadakan minggu depan pada hari Minggu tanggal 5 Maret 2017. Pada pukul 13 atau jam 1 siang. Bertempat di Geraha Air Kehidupan Jalan Haji Abbas 1, nomor 52 Pontianak. Nah, bagi Anda yang sudah mengalami pertobatan namun belum dibaptis, dapat segera mendaftarkan diri Anda di konter administrasi setelah ibadah ini. Perjamuan Kudus akan diadakan minggu depan, yaitu pada hari Minggu, tanggal 5 Maret 2017, di dalam seluruh ibadah raya. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh jemaat dapat mempersiapkan diri. Sekolah Mazmur 21 membuka pendaftaran murid baru tahun ajaran 2016-2017. Adapun kelebihan dari Sekolah Mazmur 21 adalah pengembangan karakter anak yang diadopsi dari kurikulum Character First. Selain menggunakan kurikulum pendidikan dari pemerintah, setiap kelas hanya menampung 20 anak dalam satu kelas.
komunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Kegiatan ekstrakurikuler diantaranya keyboard, menari, drum, gitar, dan menggambar. Fasilitas lainnya, ruangan belajar full AC, kantin dan kafetaria, tempat parkir yang luas, tempat main outdoor dan indoor. Waktu pendaftaran dari hari Senin sampai dengan Jumat pada pukul 8 pagi sampai dengan 12 siang, bertempat di gedung sekolah Masmu 21 Jalan Budi Karya Pontianak. Segera daftarkan putra-putri Anda di sekolah Masmur 21. Di informasi yang terakhir, kami beritahukan bahwa Makmur Sepekan, makanan minuman rohani spesial penuh kandungan gizi untuk bulan Maret ini sudah terbit. Anda dapat memperolehnya di bookstore. Dan bagi Anda pengguna gadget atau smartphone, Anda juga dapat memperolehnya dengan cara men-scan barcode yang ada di mading gereja atau membuka website gereja di www.sam21.org, di mana di dalamnya Anda juga akan memperoleh informasi tentang pengajaran firman Tuhan, kesaksian, renungan, dan informasi lain sebagainya. Demikianlah informasi yang kami sampaikan untuk saat ini. Filipi 4 ayat yang ke-13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Nah, jemaat Tuhan, saat ini mari kita persiapkan hati kita untuk lebih lagi menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Dan kami ucapkan selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.